Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di acara TV Berita Sakura. Dan di pagi hari ini ya, saya akan memberitakan sesuatu yang sangat tidak penting. Tapi penting sih. Dan BTW, kenapa suara aku seperti ini? Karena sekarang musim salju dan tenggorokanku beku. Aku belum minum satu minggu. Apakah kalian ingin melihat suasana pagi hari ini? Oke, aku akan melihatkannya. Nah, pagi hari ini adalah cuaca yang sangat dingin sekali karena memasuki musim salju. Bukan memasuki sih, tetapi sudah masuk musim salju. BTW, cerita lagi. BTW, berita hari ini adalah berita yang sangat amat menyeramkan karena ada beberapa sanda yang menyerang sekolah Sakura. Dan sanda itu adalah sanda zombie yang sangat mengerikan, tetapi agak gila sih. Kalian ingin melihat cuplikan video Santa Jomli itu? Mari kita lihat videonya. Nah, ini dia cuplikan video zombie Santa itu yang sangat mengerikan sekali. Dan di sini ada Raja Zombie Santanya juga. Berita pagi ini berita yang sangat tidak penting ya guys ya. Karena kita melihat di... maksudnya karena kita merekam video Santa Zombie yang sangat gila sekali. Oke lah, sekian hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Hah? Berita apaan tuh tadi? Sangat-sangat mengerikan sekali. Aku perlu kasih tahu Popoy. Karena ini sangat mengerikan sekali. Tapi tadi berita tuh agak gak jelas tuh. Si pembawa acaranya tidak tahu ngomongin apa. Kadang dia itu tidak jelas ngomongnya, tetapi aku mengerti apa yang dia katakan. Aku harus cepat-cepat melaporkan ke Boboiboy ini karena aku takut sekolah itu diserang oleh zombie santai itu yang sangat mengerikan sekali. Karena zombie santai itu mungkin bisa saja menghancurkan kota ini. Aku harus segera bergegas. Dimana Boboiboy itu? Apakah dia di rumah? Semoga aja dia di rumah. Apa aku bisa melihat? Itu dia santa zombinya. Aku merinding sekali melihatnya. Aku harus cepat-cepat pergi ke Boboiboy. Boboiboy, Boboiboy, kau ini di mana Boboiboy? Keluarlah, apakah kau melihat berita itu Boboiboy? Boboiboy, Boboiboy. Hah, siapa pula tuh yang manggil aku? Siapa tuh? Aku penasaran banget nih. Ada apa nih? Pagi-pagi ini berisik banget kamu Yuta. Oh ternyata kamu Yuta yang manggil-manggil aku. Aku sedang main komputer. Kenapa kau panggil-panggil aku pagi begini? Hai Boboiboy, kau tak tengok tuh berita? Itu berita sangat-sangat penting Boboiboy, tetapi tidak penting menurut pembawa acaranya. Hah? Maksudnya bagaimana tuh Yuta? Boboiboy, di berita itu pembawa acara itu memberitakan bahwa ada santa zombie raksasa itu rajanya dan santa-santa zombie kecil itu pasukannya menyerang sekolah Sakura Boboiboy. Kau harus menyelamatkan sekolah itu sebelum sekolah itu hancur. Hah? Benarkah Yuta? Apakah emang ada santa zombie yang menyerang sekolah itu Yuta? Iya Boboiboy, kau harus bergegas ke sana. Cepat Boboiboy, kalahkan mereka. Aku pun lihat, aku pun tengok mereka sedang melompat-lompat, tak jelas. Hah? Bagaimana tuh? Oke Yuta, aku akan segera bergegas menghapuskan mereka. Karena aku tak mau kota ini dan sekolah itu hancur. Karena itu adalah sekolah di mana ada kakek yang bekerja di sana. Oke, aku harus bergegas pergi ke Coko Abah dulu. Aku akan membeli Coko Abah dan aku akan menghapuskan semua itu. Semua zombie santa itu. Oke, baiklah Boboiboy, terima kasih. Kau harus segera bergegas pergi sana Boboiboy. Baik Yuta, aku akan pergi ke supermarket dulu untuk membeli Coko Abah. Oke Boboiboy, berhati-hatilah. Aku tak nak kau terluka. Oke Yuta, aku akan bergegas pergi ke toko supermarketnya. Tapi aku mau naik motor lah. Oke Boboiboy, terserah kau aja lah. Aku harus bergegas nih pergi ke sana. Awas Yuta. Woi, hey, Boboiboy, kau nih tengok-tengok lah. Oke, aku harus membeli ini guys, membeli sesuatu Coko Abah di supermarket ini supaya si Boboiboy ini menjadi kuat guys. Untuk mengalahkan zombie-zombie santa yang sangat gila di sana. Aka, aku nak beli Coko Abah nih kak. Hah? Kau nak beli berapa Coko Abahnya Boboiboy? Aku nak beli semuanya dah. Oh, kau sanggup kah belinya Boboiboy?
Kau nih kakak, aku sanggup lah belinya. Aku nak beli banyak. Oke kakak, makasih. Iya Boboiboy, lain kali beli supermarketnya dong. Mana ada aku duitnya kakak. Sudah, aku nak hajar-hajar yang ada di berita tuh kak. Hah, di beritanya ada apaan tuh Boboiboy? Kepo kau kakak. Ya sudah, aku nak pergi ke sana dulu. Eh, dasar kau nih Boboiboy. Aku harus cepat-cepat makan nih guys. Aku harus makan. Aku baru sadar. Kenapa Boboiboy mukanya begini guys? Pucat putih mungkin karena es gitu ya. Kedinginan kali si Boboiboynya. Ya sudahlah, si Boboiboy ini harus cepat-cepat makan coko abahnya guys. Dan apakah si Yuta sama si Mbak Supermarket itu mereka sadar gitu? Ini muka si Boboiboy putih banget. Kayaknya mereka sadar sih, tapi mereka cuek aja. Oke, kita langsung saja memakan coko abahnya. Aku harus cepat-cepat nih makan coko abah. Nyam. Boboiboy halilintar. Hah, kekuatanku udah penuh nih. Aku harus cepat-cepat kalahkan Santa Zombie itu. Ayo kita bergegas bersama motorku yang sangat kece ini. Let's go. Eng, di mana kau para zombie Santa? Temuilah aku. Oh, ini dia. Bentar ya, aku akan memarkirkan dulu motorku. Hey, zombie Santa. Kalian nih kurang ajar banget. Kenapa kalian berani-beraninya pergi ke kota Sakura? Ada masalah apa kalian denganku? Oh, aku tidak ada masalah denganmu. Aku hanya ingin menghancurkan kota ini. Hey, kau tak bisa menghancurkan kota ini. Kau harus menghapuskanku dulu. Hah? Menghapuskanmu? Easy peasy lemon squeezy. Hey, kau nih jangan anggap aku remeh. Aku akan membunuh kalian semua. Tapi bentar, aku akan melihat-melihatnya dulu. Hey, bentar ya, kau jangan menyerang aku dulu. Baiklah Boboiboy, kau lihat saja teman-temanku yang sangat bodoh-bodoh ini. Termasuk aku. Oke, makasih. Di sini ada ini guys, ada apa? Raja Santa, Raja Zombie Santa yang lompat-lompat. Ini kayak orang gila nih. Dan di sini ada Zombie Santa yang nggak tahu kenapa ini muter-muter. Sini ada yang kayak gini, yang ada breakdance. Dan di sini ngapain kamu? Heh, kenapa kamu palanya dikepetok-petokin ke bawah ya? Di sini ada yang kayak gini guys. Ya ilah, ini ngapain kamu? Ngapain kamu? Oh lagi lihat ini atraksi nih. Nih lihat katanya, kata sini lihat nih atraksi lagi muter-muter katanya. Dan di sini ada yang, aduh ini kamu ngapain ya? Heh, ada yang tidur juga guys. Nah ini ada tidur terlelap tuh. Ya ilah, di sini ada, oh my god, kece bener kau ini. Di sini ada, wih, kece banget jogetnya kamu. Wow, ini ding tak dung dung tak ding tak dung dung tak ding tak dung turun dung tak dung ding tak dung tung turun. Apaan dah? Oke, kita langsung saja menghapuskan ini. Hey, kau nih bos semua dari kawan-kawan nih, kau harus melawanku. Hah? Aku melawanmu Boboiboy. Kau ini easy peasy lemon squeezy. Oke, aku akan menghancurkanmu dalam waktu hitungan detik. Bukan sih, hitungan detik selalu cepat. Aku tak bisa mengalahkanmu hitungan detik. Paling ya sudahlah, gimana nanti aja. Bentar, aku akan mengeluarkan pedangku ini. Kan udah ada pedang, tapi pedang lebih efektifnya yang ini, yang efektifnya. Oke, aku akan menyerangmu dengan tanpa ampun. Matilah kau. Matilah kau semua, mati kau. Pergi dari sini. Aku tanah kalian semua di sini. Aku merasa jijik kalian semua. Bentar, aku nak mati nih bentar lagi, guys. Lupa beli ini, lupa beli kekuatan yang biar si orang ini kuat, guys. Tapi enggak apa-apa. Kita akan mengadu dombakan dulu mereka supaya mereka bertarung satu sama lain, guys. Hey. Oh, ini anak Muay Thai nih, tangannya seperti itu nih. Jago banget kayaknya. Kamu ini nih, kamu berantem sama ini nih. Oh, mereka berantem tuh sama satu lain ya. Berantem sama satu lain lagi. Oke. Dan ini cuman goyang-goyang gini doang nih. Lo kalau mau gelut sama yang ini nih. Bentar gua pancing dia dulu supaya dia ngambek ke gua. Nah, sini kalau kamu mau gelut sama yang ini nih. Nah, yang ini nih. Wah, wow, tuh kan kamu dipukul kan? Nah, kan gelut satu sama lain kan? Tuh dicekek. Nah, ayo pukul. Pukul, bunuh. Mantap. Tinggal kamu nih. Kamu harus bergelut sama gua nih. Ini yang jago nih, yang jago gelut nasi ini nih kayaknya nih. Lihat rajanya juga dihabisin, digebukin sama si bawahannya. Kok ini pedangnya enggak mau dipakai ya?
Gua pakai katana enggak sih? Aduh gua mati lagi. Gua belum mati ya. Gua tadi pura-pura mati ya, pura-pura pingsan ya. Kurang ajar banget kau nih. Gua katana nih, gua potong-potong ya kan, mati kan lo. Ada-ada aja Santa Jomi ini menyerang ke sini. Kan kata aku juga kau nih mati beberapa menit. Hahaha. Turu kau dek, turu kau. Sudahlah, aku nak pulang aja, aku nak laporan dulu ke si Yuta. Hei Yuta, aku udah berhasil nih membunuh mereka. Boboiboy, kau benar-benar berhasil membunuh mereka. Bagus sekali Boboiboy. Abis ini yuk kita makan-makan yuk Boboiboy. Ayo Yuta, kita makan-makan di mana nih? Gak tahu Boboiboy ya. Pokoknya kita makan-makan aja dah. Ikutin aku Boboiboy. Ayo Yuta, let's go. Hey, Boboiboy, BTW kenapa muka kau seperti itu? Muka aku seperti apa Yuta? Tidaklah, lupakan saja Boboiboy. Sudahlah. Thanks for watching.